panas. Mohon izin, kita mulai rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Direskrim Um Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Tri Putra SIK MH. Yang kami hormati Kapendam Jaya Kolonel Infantri Deki Rayus Syah Putra Esos. Selamat siang Bapak. Yang kami hormati Wadan Denpom Jaya Letkol CPM Yudi Efrima SSH MSI. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak Direktur Departemen Pengelola Uang Bank Indonesia, Bapak Agus Susanto Pratomo. Selamat siang Bapak. Yang kami hormati Bapak Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Bapak Bambang Pramono. Selamat siang. Selanjutnya, yang kami hormati Badan Koordinator Pemberantasan Uang Palsu Botos Supal Bin Kombes Pol Mulyono MSI. Selamat siang Bapak. Yang kami hormati Kepala Divisi Cetak Uang Perum Peruri Bapak Padil. Selamat siang. Selanjutnya yang kami hormati Asisten Presiden Bank BCA Bapak Raditya. Selamat siang. Rekan-rekan, izin siang ini kita akan melaksanakan press release pengungkapan kasus pemalsuan mata uang oleh Subdit Ranmor Ditreskrim Um Polda Metro Jaya. Selanjutnya untuk penjelasan kasus ini kami persilahkan untuk Bapak Direktur, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan melaksanakan rilis terhadap pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Subdit Ranmor
Polda Metro Jaya, yang mana pada kesempatan rilis kali ini hadir di tengah-tengah kita, bersama kita, yang kami hormati Bapak Kapendam Jaya, Kolonel Infantri Deki Rayusyah Putra. Kemudian hadir juga bersama kita Wadan Denpom Jaya, Letkol CPM UDF Prima. Kemudian yang kami hormati Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Bapak Agus Santoso Pratomo. Yang kami hormati Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu, Botasupal BIN, Kombes Pol Mulyono. Kepala Divisi Cetak Uang Peruri, Bapak Fadel. Dan yang kami hormati Asisten Vice President Bank BCA, Bapak Raditya. Serta tidak lupa Ibu Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, Kompol Niketut, rekan-rekan tim penyidik dari Subdit Ranmor Polda Metro Jaya, rekan-rekan media yang berkesempatan hadir. Izinkanlah pada kesempatan yang baik ini kami akan merilis tentang pengungkapan kasus pemalsuan mata uang yang berhasil diungkap oleh Subdit Ranmor Polda Metro Jaya. Selanjutnya kami sampaikan bahwa waktu pengungkapan yaitu terjadi pada tanggal 16 Juni 2024 yang kemudian dituangkan ke dalam laporan polisi. Adapun waktu kejadian ataupun waktu di mana uang palsu itu pun dicetak, yaitu mulai bulan April sampai dengan tanggal 16 Juni di mana kegiatan tersebut berhasil diungkap oleh Subdit Ranmor Polda Metro Jaya. Dari pengungkapan tersebut, Subdit Ranmor Polda Metro Jaya berhasil mengamankan sebanyak 4 orang tersangka. Dari keempat tersangka tersebut, tersangka yang pertama dengan inisial M alias Mul ini berperan sebagai koordinator untuk memproduksi uang palsu, mulai dari mencari operator, mencari pekerja, kemudian mencari dana untuk kepentingan biaya operasional, dan mencari pembeli. Kemudian tersangka yang kedua dengan inisial FF berperan sebagai orang yang membantu memindahkan mesin cetak GTO dari Gudang Gunung Putri ke Villa Raja Sukabumi dan berperan juga untuk menyusun uang palsu tersebut dan memasang ikatan uang serta melakukan packing dengan mengemas dengan plastik. Kemudian tersangka yang ketiga adalah YS yang mana berperan untuk mencari villa di Sukaraja serta ikut membantu menghitung uang dan menyusun uang tersebut serta melakukan packing terhadap uang. Tersangka yang keempat adalah inisial MDCF berperan untuk mencari tempat yang sebelumnya atau lokasi di mana uang tersebut diproduksi yang sebelumnya di wilayah Gunung Putri kemudian pindah ke lokasi yang lain terutama di TKP di Srengseng. Selanjutnya tersangka juga dijanjikan uang sebesar 500 juta
jika mencari tempat yang baru, yaitu di daerah Srengseng. Dari pelaksanaan pengungkapan yang dilakukan oleh Subdit Ranmor Polda Metro Jaya, berhasil mengamankan barang bukti yang mungkin rekan-rekan bisa melihat. Yang pertama adalah uang palsu sebanyak 220 ribu lembar, pecahan 100 ribu rupiah. Jadi kalau dikonversi kepada uang rupiah yang sebenarnya, diperkirakan total mencapai angka 22 miliar rupiah. Kemudian uang palsu sebanyak 100 lembar rupiah, kertas plano yang belum dipotong. Jadi ada lembaran yang masih utuh, yang sudah dicetak namun belum dipotong, sebanyak 180 lembar. Kemudian mesin pemotong uang. Berikutnya adalah alat print mesin cetak merek GTO. Berikutnya adalah plat warna pencetak sesuai dengan gambar. Ini dicetak di mesin CTV. Kertas plano ukuran A3, alat ultraviolet, dan mesin penghitung uang. Perlu kami sampaikan bahwa modus operandi para pelaku melakukan kejahatan yaitu diawali pada bulan April 2024, saudara tersangka M membeli mesin peralatan untuk memproduksi uang palsu yang selanjutnya disimpan di sebuah gudang di daerah Gunung Putri. Selanjutnya, saudara M mendapat kepesanan dari orang Jakarta yang berinisial P, bahwa orang yang berinisial P ini masih statusnya dalam pengejaran untuk uang palsu yang diproduksi oleh para tersangka, nantinya akan dibayarkan dengan sistem 1:4 dengan uang asli. Artinya apabila 4 uang palsu ini akan ditukar dengan 1 lembar uang asli. Yang mana uang palsu yang diproduksi oleh para tersangka nantinya akan dijadikan bahan untuk menukar, ya, bahan untuk menukar uang yang akan didisposal oleh Bank Indonesia. Artinya bahwa uang palsu ini nantinya akan dijadikan alat untuk menukar terhadap uang asli yang akan didisposal oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, saudara tersangka M mencari operator dan pada bulan Mei 2024 bertemu dengan saudara I untuk melakukan produksi terhadap uang palsu tersebut. Selanjutnya, sewa gudang di daerah Gunung Putri habis, maka para pelaku pindah ke daerah Villa Sukaraja Sukabumi, yang mana dalam perpindahan ini para pelaku dibantu oleh saudara YS dan saudara FF untuk melanjutkan produksi uang palsu sampai dengan pesanan yang diminta oleh saudara P yang statusnya masih DPO dengan total yang sudah diproduksi ataupun yang sudah dipesan adalah
22 miliar rupiah. Setelah produksi mencapai 100%, selanjutnya akan dibawa ke Jakarta, tepatnya di TKP di mana tempat kita tim penyidik Subdit Ranmor Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Srengseng Raya nomor 3 RT 0308 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat yang dalam hal ini dibantu oleh saudara tersangka MDCF untuk dijadikan sebagai tempat untuk memotong uang dan melakukan pengepakan ataupun pengemasan dengan menggunakan plastik. Setelah selesai, rencananya uang tersebut akan ditransaksikan dengan saudara P, yang mana saudara P ini masih DPO, setelah hari raya Idul Adha dengan estimasi akan diberikan uang sebesar 5,5 miliar. Artinya bahwa uang palsu senilai 22 miliar ini nantinya akan ditukar ataupun dihargai oleh saudara P dengan uang asli senilai 5,5 miliar. Rekan-rekan sekalian, adapun kronologis daripada pengungkapan ini, para tersangka memproduksi pecahan uang 100 ribu sebanyak 220 ribu lembar atau apabila dikonversi itu senilai 22 miliar karena mendapatkan pesanan dari orang Jakarta yang bernama saudara P yang dijanjikan akan ditukar 1:4. Dan setelah selesai lebaran, maka akan dibayarkan uang palsu tersebut dengan uang asli ditukar dengan uang senilai 5,5 miliar. Pada awal April, saudara M bersama dengan teman-temannya membeli mesin peralatan produksi mencetak uang dengan biaya modal kurang lebih 300 juta. Yang mana peralatan tersebut digunakan untuk memproduksi uang palsu di daerah Gunung Putri. Selanjutnya, produksi dilakukan oleh saudara M baru selesai 50%, sewa gudang di daerah Gunung Putri habis, maka para tersangka pindah ke Villa Raja Sukaraja Sukabumi yang mana dalam memperoleh lokasi villa tersebut dibantu oleh saudara YS maupun saudara FF untuk dijadikan lokasi melanjutkan produksi uang palsu tersebut sampai dengan 100%. Mengingat pembeli uang tersebut berada di wilayah Jakarta, maka tersangka M mencari tempat di daerah Srengseng Sawah nomor 3 RT 108 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat dan di lokasi tersebut dibantu oleh saudara MDCF yang disewakan sebagai kantor akuntan publik. Artinya bahwa lokasi ataupun TKP di mana uang terakhir dilakukan penindakan
Selain digunakan untuk memproduksi uang palsu, kantor tersebut juga dijadikan sebagai kantor akuntan publik. Nantinya akan kita dalami apakah ini hanya sekedar untuk mengelabui atau memang betul-betul disewakan kepada akuntan publik. Selanjutnya uang tersebut dibawa ke villa sesampai di Jakarta, dilakukan pengepakan yang mana setelah selesai pengepakan direncanakan setelah hari raya Idul Adha pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, informasinya saudara P yang saat ini masih DPO menunggu buka bank. Ya, menunggu buka bank yang selanjutnya akan dibayarkan. Artinya bahwa saudara P inilah yang melakukan pemesanan terhadap uang tersebut. Setelah Lebaran, pada saat jam kantor di mana bank sudah mulai buka, saudara P ini akan mengambil uang sebesar 55,5 miliar yang nantinya akan dijadikan bahan untuk bertukar dengan uang palsu senilai 22 miliar. Adapun kronologis pengungkapan perlu kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat dan berdasarkan keterangan daripada saksi-saksi, ada seseorang yang diinformasikan melakukan pembuatan uang palsu dengan pecahan Rp100.000 yang direncanakan akan diedarkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Selanjutnya, tim opsional dari Subdit Ranmor Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan melakukan pendalaman yang diduga pelaku di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Dengan hasil bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 23.30 tanggal 15 Juni, tim opsional berhasil mengamankan satu orang yang diduga pelaku dengan inisial tersangka M. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan dan pengembangan didapatkan keterangan bahwa di mana lokasi tempat penyimpanan uang yang siap edar. Selanjutnya tim melakukan penindakan di daerah Serengseng sawah dan mendapatkan barang bukti uang palsu sebanyak 220 lembar dengan pecahan 220 ribu lembar pecahan 100 ribu senilai 22 miliar uang palsu sebanyak 180 lembar kertas plano yang belum dipotong dan didapati mesin pemotong. Selanjutnya dilakukan penindakan terhadap lokasi yang kedua, di mana lokasi kedua ini adalah berada di Villa Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat. Di lokasi TKP penindakan kedua, tim penyidik berhasil mengamankan alat print mesin pemotong merek GTO. Kemudian plat warna pencetak sesuai gambar yang dicetak di mesin CTV, kertas plano ukuran A3, alat ultraviolet
kemudian mesin penghitung uang. Sebagai catatan untuk rekan-rekan sekalian bahwa tersangka telah melakukan kegiatan tersebut sejak awal April 2024 sampai dengan dilakukan penindakan yaitu pada tanggal 16 Juni 2024. Kemudian yang kedua, bahwa pelaku dijanjikan uang palsu tersebut akan ditukar dengan uang rupiah dengan perbandingan 1:4, yaitu 1 rupiah asli akan ditukar dengan 4 yang uang palsu. Yang mana untuk proses transaksinya akan dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Adha. Kemudian tersangka menyewa 2 tempat yang dijadikan tempat untuk produksi di Srengseng Sawah maupun di wilayah Villa Raja Sukabumi, Jawa Barat. Dari serangkaian penindakan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Subdit Ranmol Polda Metro Jaya dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti yang ada terhadap tersangka, kami kenakan dengan pasal yang pertama adalah pasal 244 KUHP yang berbunyi barang siapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas negara atau uang kertas bank itu serupa yang asli dan yang tiada dipalsukan akan dihukum dengan penjara selama-lamanya 15 tahun. Kemudian pasal yang kedua, pasal 245 KUHP, barang siapa dengan sengaja menjalankan serupa mata uang dan atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang asli dan yang tidak dipalsukan, yaitu mata uang atau uang kertas negara atau mata uang kertas bank yang ditirukan atau yang dipalsukan sendiri atau yang pada waktu diterima diketahui palsu atau dipalsukan atau barang siapa dengan menyimpan atau memasukkan ke negara Indonesia mata uang dan atau kertas negara atau uang kertas bank yang demikian dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan serupa dengan yang asli atau yang dipalsukan dihukum penjara selama 15 tahun. Pada kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang ini kami sampaikan sebagai himbauan kepada masyarakat. Tentunya kami berharap kepada masyarakat untuk berhati-hati ketika melakukan transaksi secara khusus dengan menerapkan metode 3D yaitu dilihat, diraba maupun diterawang. Dan kami berharap apabila masyarakat ada menerima informasi ataupun berita apapun terkait dengan peredaran mata uang, besar harapan kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia agar masyarakat bisa memberikan informasi ataupun melaporkan kepada pihak kepolisian agar bisa dilakukan penindakan terhadap para pelakunya.
terkait dengan metode masalah untuk meneliti keabsahan ataupun keaslian uang, mata uang, nanti secara mendalam akan dijelaskan secara terperinci oleh Bapak Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Bapak Agus Susanto Pratomo. Mungkin demikian yang perlu kamu sampaikan pada kesempatan rilis pengungkapan uang palsu yang dilakukan oleh tim penyidik dari Subdit Ranmor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya. Terima kasih Bapak Direktur. Untuk selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Pak Pangdam untuk waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dirkrim Um Polda Metro Jaya, izin Abang Da. Yang kami hormati Kasubdit Penmas, Bapak Wadan Pomdam Jaya, Bapak Direktur Departemen Pengelola Uang Bank Indonesia, Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Boto Supal dari BIN, Bapak Kepala Divisi Cetak Uang Perum Peruri, Asisten Vice President Bank BCA, serta rekan-rekan media. Pada kesempatan ini, saya selaku Kapendam Jaya izin menyampaikan terkait dengan hal tersebut. Tadi sudah panjang lebar disampaikan sama Bapak Dirkrim Um terkait dengan kami selaku Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Darat. Dari beberapa rekan-rekan media pernah bertanya kepada kami terkait hal ada di TKP terdapat satu mobil jenis Hilux berplatkan nomor dinas. Kebetulan nomor dinas tersebut di situ tertera jelas punyanya milik Kodam Jaya. Untuk itu biar tidak bertanya-tanya kami izin menyampaikan bahwa benar adanya bahwa mobil dinas tersebut adalah terdaftar di dalam daftar Kapal Dam Jaya selaku yang berhak mengeluarkan nomor dinas di Paldam Jaya. Akan tetapi pemiliknya adalah Kolonel CHB yang sudah pensiun, Bapak R. Jarot, sudah pensiun di tahun 2021. Dan juga nomor polisi tersebut, ulangi nomor dinas tersebut, di situ terdaftar dari tahun 2020 dan habis masanya di tahun 2021. Berarti nomor tersebut sudah tidak sah digunakan. Dan mobil tersebut juga dia hanya meminjam nomor polisi untuk kegiatan dinas seharusnya. Yang paling terakhir adalah yang kami sampaikan, beliau berada di wilayah Jawa Barat dan mobil tersebut berada di TKP dipinjam oleh keluarganya, salah satu tersangka, diparkirkan di garasi di samping tempat TKP. Untuk yang lainnya nanti kami juga membawa Pomdam Jaya untuk dalam kasus ini masih dalam penyidikan keberadaannya bagaimana, kami juga terus bertanya bersinergi dengan pihak Dirkrim Um. Demikian mungkin yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Agus Susanto dari BI. Kami persilakan, Pak. Terima kasih Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya Kompol Ni Ketut Armayani. Yang terhormat Direktur Krimum Usus Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Tripurta. Yang sama-sama kita hormati Kapendam Jaya Wadan Pom Jaya, lalu kemudian dari Bota Supal Kombes Pol Mudiono, Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, kemudian Kepala Divisi Cetak Uang Peruri, Pak Fadel,
termasuk juga asisten Vice Presiden Bank BCA. Pertama, kami mohon izin bahwa di dalam kaitannya press conference ini terkait dengan pengungkapan kasus dugaan uang palsu oleh Polda Metro Jaya. Pertama adalah Bank Indonesia mengapresiasi setiap pengungkapan kasus uang palsu yang telah dilakukan oleh Polri sebagai salah satu bentuk penegakan hukum atas tindak pidana terhadap uang rupiah, termasuk pengungkapan kasus terbaru oleh Polda Metro Jaya yang hal ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bank Indonesia melalui Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center secara prinsip siap mendukung proses penyelidikan Polri dalam bentuk memberikan klarifikasi atas uang yang diragukan keasliannya dan menyediakan tenaga ahli terkait nanti ciri keaslian uang rupiah. Mungkin sebagai informasi bahwa pada tanggal 19 Juni 2024, Polda Metro Jaya telah mengirimkan sebagian sampel uang yang diragukan keasliannya, yaitu sebanyak 1.000 lembar, dan kepada Bank Indonesia, dan nanti akan secara bertahap akan disampaikan kepada Bank Indonesia untuk dihitung dan kemudian diteliti. Kepada BI Counterfeit Analysis Center, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa seluruh sampel yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya itu merupakan uang tidak asli. Dan secara rinci, mana saja dari hasil pemeriksaan laboratoris terkait dengan pecahan 100.000 tahun emisi 2016, kami sudah sampaikan kepada Polda. Rinciannya mana saja yang kemudian unsur-unsur pengamannya tidak ada dan sebagainya. Kami Bank Indonesia melalui program Cinta Bangga dan Paham Rupiah senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk memastikan keaslian uang rupiah. Salah satunya adalah tadi disampaikan oleh Kombes Pol Wira Satya bahwa dengan menggunakan metode 3D, dilihat, diraba, diterawang, maupun dengan alat bantu sederhana, yaitu dengan UV maupun kaca pembesar. Dan kegiatan Cinta dan Bangga Paham Rupiah tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia terus kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia melalui kanal-kanal komunikasi di Bank Indonesia, media sosial, termasuk juga sosialisasi kepada publik. Bank Indonesia juga menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga dan merawat uang rupiah yang merupakan simbol negara guna memudahkan masyarakat dalam mengenali keaslian uang rupiah. Terakhir, Bank Indonesia senantiasa mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah dengan unsur pengaman yang tidak dapat ditiru, namun mudah dikenali masyarakat sebagai salah satu bentuk perlindungan uang rupiah dari upaya pemalsuan. Unsur pengaman ini secara kontinu selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi terkini dan disosialisasikan oleh Bank Indonesia di seluruh wilayah NKRI juga dapat dilihat di dalam website Bank Indonesia. Demikian statement dari Bank Indonesia yang dapat disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan. Siap, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, untuk terakhir kami berikan kesempatan untuk Kepala Divisi Cetak Uang Peruri. Kami persilakan Bapak Fadil. Terima kasih Bu Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya. Yang kami hormati Dirkrimum Polda Metro Jaya, yang kami hormati Kapendam Jaya, yang kami hormati Wapendam Jaya, Wadatpom Jaya, maaf Pak. Yang kami hormati Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, yang kami hormati Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, yang kami hormati Bota Supal, yang kami hormati Vice President BCA. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih pada Pak Dirkrimum
yang telah menyampaikan hasil pengungkapan kasus yang disampaikan tadi. Dan juga terima kasih atas upaya Polri dalam pengungkapan uang palsu tersebut. Dan tadi disampaikan oleh Bank Indonesia bahwa uang tersebut tidak asli. Selanjutnya kami menyampaikan bahwa Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 6 tahun 2019 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang memiliki tugas utama untuk mencetak mata uang rupiah guna memenuhi kebutuhan sesuai permintaan Bank Indonesia. Dalam pencetakan mata uang rupiah pesanan Bank Indonesia, Peruri menggunakan permesinan khusus untuk pencetakan uang dan menerapkan standar operasional prosedur yang berpengaman tinggi untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan proses cetak uang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk para media. Pertanyaannya kami perbatas hari ini cukup satu pertanyaan saja karena nanti akan dilanjutkan nanti barang bukti. Satu saja, kami persilahkan Pak Wildan. Satu, mohon maaf. Ya, persilahkan. Pak izin Pak, saya Wildan Apriansa dari Detikom. Mau bertanya, nggak bisa satu Pak, tapi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama berapa lama sindikat ini beroperasi, terus keuntungannya yang sejauh ini berapa besar, terus digunakan untuk apa, terus yang kedua, ini diedarkannya itu hanya ketika ada pesanan atau memang dia nyetok terlebih dahulu, terus untuk siap-siap untuk diedarkan gitu. Terus yang ketiga, tadi kan disebutkan keluarga pensiunan TNI itu yang jadi TSK, bisa disebutkan nggak Pak TSK siapa yang keluarga pensiunan TNI ini? Terus apakah si pensiunan ini akan diperiksa juga atau bagaimana untuk mengetahui keterlibatannya? Terus alasan yang terakhir, alasan si keluarga pensiunan TNI ini meminjam mobil dinas itu untuk apa Pak? Terima kasih banyak. Baik, langsung kami jawab. Sudah berapa lamakah sindikat ini beroperasi? Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa sindikat ini beroperasi mulai bulan April sampai dengan kemarin ketangkap. Kemudian untung yang sudah didapatkan selama beroperasi bahwa dari hasil pemeriksaan bahwa mereka ini baru sekali ini melakukan pencetakan atau baru kali ini, dan nantinya ketika uang ini sudah jadi akan ditransaksikan dengan uang sebesar 5,5 miliar. Kemudian mereka melakukan pencetakan uang ini berdasarkan pesanan dari saudara P yang saat ini statusnya masih kita kejar dan kita sudah terbitkan DPO terhadap saudara P. Terkait dengan masalah TNI mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Wadan Pomdam untuk pendalaman lebih lanjut. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan buat kami. Dari pihak tersangka, itu adalah keluarganya, kami mungkin izin sebutkan. Inisial FF, itu dipinjam untuk bertamu. Dan tidak tahu untuk apa. Untuk yang selanjutnya masih dalam pengembangan. Nanti kami menunggu dari pihak kepolisian apakah ini sudah deal. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Baik, rekan-rekan, sebagai tambahan tentunya di dalam proses penyidikan yang kami lakukan, kami senantiasa bersinergi dengan rekan-rekan dari TNI, khususnya dari Pomdam Jaya, agar bisa membuat terang perkara yang kita ungkap ini betul-betul bisa nantinya kita memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin demikian, kami kembalikan kepada Baik.
Terima kasih karena sudah semua dijelaskan. Hari ini kita lanjutkan barang bukti. Ya. Karena mohon maaf Bapak ya, karena ada atensi juga dari tanya dong Pak, dari tersangka itu dia itu anggota apa bukan Pak, hanya keluarganya doang yang TNI, boleh diperjelas enggak? Bukan, orang sipil. Orang sipil Pak. Sudah, cukup ya. Apa sih Pak? Motif melakukan ini semua apa sih? Apa dia tuh pekerjaannya apa sebelumnya gitu? Kenapa dia malah memilih untuk melakukan penipuan pembuatan uang palsu ini Pak? Hari-harinya dia sebagai apa sih? Nanti panjang lah ini kalau seperti ini. Tersangka IM ini pekerjaan sehari-harinya sebagai dia kerja di percetakan FF ini. Jadi mobil ini pun dipinjem dari keluarganya yang merupakan keluarga. Jadi peruntukannya untuk apa keluarga yang TNI ini tidak tahu. Ya. Sementara P ini oknum bank apa bukan Pak? Soalnya bilang katanya mau nukernya setelah bank buka. Ini oknum bank atau bagaimana Pak? Sebelum bank buka sudah ditangkap. Loh, oknum P ini dia siapa yang masih dicari? Kenapa? Apakah ada pegawai bankan? P ini masih DPO. Kalau sudah dapat baru nanti akan kita informasikan lebih lanjut ya. Kalau pekerjaan M apa Pak? Apa? FF kan pencetakan. FF. Yang M? Kerja serabutan, makanya dia sebagai perantara itu. Oke ya. Pak, buat BI Pak, tahun ini ada berapa Pak peredaran uang palsu Pak? Atau ada peningkatkan nggak dari tahun sebelumnya? Terima kasih. Jadi sebenarnya yang untuk penghitungannya kan pakai PPM ya. PPM ya. Jadi katakanlah satu lembar dari 1 juta. Sekarang terjadi penurunan. Jadi kemarin juga sudah dijelaskan oleh anggota Dewan Gubernur kita bahwa tahun 2019 itu 5 ya, terus kemudian 9, kemudian dia menurun tahun 2020 sampai dengan 2023, dan sekarang tahun 2024 2 lembar dari 1 juta uang yang diedarkan. Jadi penurunan relatif sangat kencang sekali gitu ya, karena ini kerjasama kolaborasi dengan seluruh unsur baik Polri kemudian Botasupal dan semuanya. Saya rasa itu. Makasih.